Lebih dari 300 umat melakukan prosesi pemandian Buddha Rupang di Vihara Buddha Sakyamun Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis 23 Mei. Bertepatan dengan peringatan Hari Raya Waisak, prosesi ini dipimpin langsung oleh Suhu Prajna Vasu. Proses penyiraman patung Buddha ini merupakan simbol dari pembersihan segala macam kotoran batin dalam diri, baik ucapan, pikiran, hingga perbuatan. Ketua Vihara Buddha Sakyamun Banda Aceh, Yanto, menjelaskan, prosesi ibadah seperti puja bakti dan prosesi lilin telah dilakukan sejak 22 Mei kemarin. Toleransi di Aceh ini sudah sangat bagus ya. Moderasi beragama juga sangat bagus. Dimana kita sebagai umat Buddha merasa sangat nyaman ya, untuk melakukan ibadah, merayakan hari besar. Jadi sangat nyaman berada di Banda Aceh. Pada kesempatan ini ia menambahkan, seluruh rangkaian ibadah berlangsung lancar tanpa hambatan. Dan pihak keamanan juga turut melakukan penjagaan. Dari Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara, mewartakan.